jumpa lagi dengan saya Fikri Nabil di konten seputar dunia transportasi. Hari ini saya sudah berada di Terminal Pondok Pinang ya, tepatnya di Jakarta Selatan. Seperti biasa di sini saya akan hunting-hunting sekalian melihat aktivitas yang ada di Terminal Pondok Pinang ini. Nah, kira-kira seperti apa videonya untuk angkatan sore di Terminal Pondok Pinang ini? Tonton terus videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia transportasi. Handoyo seri O diberangkatkan tujuan Yogyakarta berbodi SR2 XHD Prime karoseri Laksana. Jam 4:30 diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang. Oke, ini yang baru masuk ada Handoyo seri M ya, yang mengisi len Malang berbodi SR2 HD Prime karoseri Laksana. Oke, langsung diberangkatkan PO Handoyo seri M tujuan Malang. Jam 4:30 take off dari Terminal Pondok Pinang. Jam 4:30 POA NS tiba di Terminal Pondok Pinang. Hanya untuk ANS ini baru tiba ya, dari Padang baru tiba di Terminal Pondok Pinang. Oke, selanjutnya ada Putra Pelangi take off dari Terminal Pondok Pinang jam 4:30 sore. Kata-kata Om. Untuk rutenya Jakarta Medan sampai Banda Aceh, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, selanjutnya armada ANS diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang. Untuk rutenya Jakarta Padang sampai Bandung. Oke, untuk hari ini saya hantinya nggak sendirian nih teman-teman. Saya ditemani oleh Mas Heru lagi nih, yang kemarin di Pasar Rebo. Ketemu lagi di Pondok Pinang. Aduh, di mana-mana ada Mas Heru nih. Wih, mantap. PO Gunung Mulia diberangkatkan jam 4:30 sore dari Terminal Pondok Pinang. Pantau masih sepi ya teman-teman ya, bus-bus yang masuk baru sedikit nih. Nah, ini yang baru masuk ada STJ Werai jam 4:30 tiba di Terminal Pondok Pinang. Oke, selanjutnya ada Madu Kismo take off dari Terminal Pondok Pinang tujuan Madura. Nah, untuk di depan saya ini ada PO Blue Star ya. Di sampingnya ada STJ Mowgli dan di sampingnya ada STJ Werai. Dan di ujung sana ada STJ Torin ya. Tiga STJ lagi perpal di Terminal Pondok Pinang. Mungkin nanti sore untuk diberangkatkan. Ini dia yang baru masuk, ada dari 27 Trans dengan julukan Hera. Jam 5 sore tiba di Terminal Pondok Pinang. Selanjutnya ada STJ dengan julukan Mowgli ya. Ini entah
tujuannya mau kemana karena penumpangnya masih kosong ya. Mungkin akan perpal. Bermesin Scania K360IB. Langsung diberangkatkan MPM. Baru tiba di terminal Pondok Pinang langsung diberangkatkan. Untuk MPM ini yang non-stop ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi ada PO Haryanto 057 dengan julukan Pari Kesit diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang jam 5 sore. Masih menggunakan karoseri Trisakti ya teman-teman ya. Selanjutnya ada STJ dengan julukan Fry diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang ya. Untuk Fry ini mengisi len seri 05. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Blue Star persiapan diberangkatkan tujuan Solo Matesi jam 5 sore take off dari terminal Pondok Pinang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kondisi terminal Pondok Pinang cuacanya mendung ya teman-teman ya. Sepertinya ini akan turun hujan ya. Nah, ini yang baru masuk PO Haryanto 001. PO Haryanto 001 take off dari terminal Pondok Pinang tujuan Solo Matesi jam 5 sore take off dari terminal Pondok Pinang. Persiapan diberangkatkan PO Ramayana tujuan Yogyakarta. Nah, ini dia yang baru masuk, ada Murni Jaya 137 yang mengisi seri F dan di sebelahnya ada PPJ dengan julukan Black Velvet. PPJ Black Velvet diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang. Saya demen banget nih bis-bis yang pintunya di tengah nih, pesona pintu tengah. Bermesin Mercedes-Benz OH1626. Disusul PO Raya berapa ini ya? Tujuan Semarang Solo dengan nomor pintu 335. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Diberangkatkan Agramas double decker dengan nomor lambung 089 take off dari terminal Pondok Pinang jam 5:30 sore. Itu pintunya garing nutup. Dilanjut lagi PO Haryanto Brawijaya take off dari terminal Pondok Pinang menggunakan mesin Hino RK826 karoseri Adi Putro. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Disusul 27 Trans dengan julukan Hera take off dari Terminal Pondok Pinang jam 6 sore. Hati-hati Om. Disusul Murni Jaya 233. Murni Jaya 137. Murni Jaya 233 masih parkir ya. Yang berangkat barusan Murni Jaya 137. Nah, ini baru Murni Jaya 233 diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang jam 6 sore. Teman-teman, ini yang baru masuk, ada TV dia jam 6:30 baru masuk Terminal Pondok Pinang ya. Untuk cuacanya juga ini sedikit gerimis teman-teman ya. Terobos saja lah demi konten ya. Nih, di sini juga ada Mas Heru nih ya sama Anang Wonogiri channelnya. Tampilan bus TV ini ya. Untuk kondisi malam hari dipadati penumpang ya teman-teman ya. Murni Jaya 206 take off dari Terminal Pondok Pinang jam 6:30 malam. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Raya 321 take off dari Terminal Pondok Pinang jam 6:30 malam. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. TVD take off dari Terminal Pondok Pinang jam 6:30 malam. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini yang baru masuk ada bus premium, di sampingnya STJ Ano baru tiba di Terminal Pondok Pinang jam 7 malam, dan di sampingnya ada Rosalia Indah double decker baru tiba di Terminal Pondok Pinang. Mungkin sampai di sini saja untuk video hunting di Terminal Pondok Pinang karena cuacanya juga hujan ya, semakin deras. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi dan tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia transportasi.